lagu dia tadi pengurus di majlis kita kata kau yang bernama Seri kan. Habis segala puji, segala rayu, segala janji kita dalam lagu tu kita kasih kepada makhluk. Inilah janjiku, insan yang mengenal erti. Sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran. Jalanku pulang ke jalan yang terang. Habis kita kasih kepada makhluk Seri. Satu Malaysia apa perempuan nama Seri kononnya nak jadi girlfriend saya. Pernah sekali tu ada makcik tu nak gua-gua dengan saya. Kita pergi bazar Ramadan. Ah Zul, Zul, acik nama Seri yo, dia cakap. Eh Zul Hindi Plus kan ni kan? Bukan Zul Hindi Plus cik. Anak dia tu sebelah mak. Hindi Black, mak Hindi Black. Mak pernah tahu, mak zaman mak tu popular Hindi Plus. Dia cakap takpelah cik, Hindi Plus pun Hindi Plus lah. Kita nak balut luko-luko lama. Popular lah konon ni dulu. Tahun tu menyanyi, menyanyi, menyanyi. Ya Allah ya Tuhan ku, bila orang kata dulu selebriti ni gaji dia RM20,000, RM30,000, RM40,000, RM60,000 sebulan je. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang. Ini kalau nak cakap ni memang orang kata ini semua poyo. Memang poyo bang, ya bang. Sebab apa? Kalau kita menyanyi dulu, zaman kita tengah masyur dulu, saya hijrah dah 5 tahun dah sebenarnya. Tapi terjebaklah sekejap kita pergi dengan Gegar Baganza tu. Panggilan dunia. Allahu Akbar. Gimeh kita dalam tu 3 minggu kita duduk dalam tu. Nyanyi, 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 nyanyi. Kan? Masyur kita masa tu satu lagu rogo kita nyanyi masa tu. Pernah orang bayar kita satu lagu 2,000. Kadang-kadang satu lagu 3,000. Kalau macam malam besok je, Jumaat malam Sabtu, saya ambil satu dinner show. Dinner show tu ada 4 artis, saya salah seorang dia lah. Saya nyanyi 3 lagu. Dah 9,000 lah. Jumaat malam Sabtu. Sabtu malam Ahad kita ambil lagi satu dinner show yang macam tu juga. Lagi 9,000. Mak ay, poyo pula ay. Tapi sombong pada Allah. Saya dengan manusia dulu elok sampai sekarang alhamdulillah, insyaAllah lah. Tak pernah lah saya nyombong dengan orang-orang. Tapi dengan Allah. Lepas tu tengah masyur, masyur, masyur tu berlakon, berlakon, berlakon. Lepas tu kita berlakon sikit-sikit lah drama-drama. Agak orang biasa perasan muka saya tengok dalam drama TV kan. Budak ni kalau berlakon kojo tak ada apa. Tabung surau memang dia punya target utama lah. Kalau watak-watak itu kan, tabung surau, ngandok orang mandi, Masya Allah, semua yang tak semonggah dekat Zul Hindi Black ni. Kita tanya pada director-director, pada penulis skrip, pada penerbit, kenapa bos saya sesuai untuk you muka memang antagonisnya. Muak ai bagai aneh pandangan manusia pada kita. Lepas tu orang tengok kita boleh berlakon agak dapat satu tawaran. Ini batu loncatan lah dalam kehidupan saya semua ni. Berlakon hero filem pula. Filem Mantra tahun 2010. Ajam wajah buta kala sakti diundang. Buta awang-awang ku undang. Mak ai baca dalam penjara boleh keluar kan. Ini semua ilmu hitam ni. Macam-macam saya buat yang tu. Berkondam dalam tasik itu. Daripada lepas isyak tu kita start syuting sampai ke subuh tu. Masuk dalam timbu balik, masuk dalam timbu balik. Cut buat balik, cut buat balik. Sampai kocut semua kan. Sebab nak kemasyuran dalam dunia ni rupa-rupa kan. Haa. Lepas tu sampai orang kampung kat situ cakap, Zul berani Zul masuk dalam tasik tu. Saya cakap, insyaAllah bang, saya boleh buat, saya buat lah bang. Tasik tu dulu, orang-orang kampung ni dulu, barang kotor semua dia bang dalam tu. Kita lah tunjuk hero dalam tu. Masuk dalam tu. Tapi alhamdulillah, ni semua atas izin Allah juga. Buatkan filem tu pula meletup. 2010 punya collection filem masa tu 4.2 juta kot masa tu. 2010. Zaman ni lah, kalau orang collection 1 juta, 2 juta tak payah poyo lah. Zul Hindi Blacknya zaman pun masa tu dah 4 juta lebih dah. Tapi tengah masyur, masyur, masyur tu Allah SWT nak tunjukkan dekat saya sebenarnya yang Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ayanda saya meninggal. Makna kata dalam Syawal yang tahun ni dah 5 kali Syawal lah saya dah hijrah dah. Ayah saya meninggal pun masa 5 Syawal tahun lepas.
5 tahun lepas Syawal, dalam bulan Syawal juga ayah anda saya meninggal. Jadi lepas tu saya ada semangat duduk kat masjid lah konon masa tu. Tapi masa tu sebabkan faham-faham manusia yang jahil macam kita ni lah, nak mengadu masalah ya, sedih ya, pergi masjid. Tapi alhamdulillah Allah SWT susun perjalanan hidup saya ni, mungkin memang kerana Allah yang sayang kita. Allah sayang semua makhluk ni, tapi Allah pilih dengan cara masing-masing lah agaknya. Ramai alim ulama cakap ngasih macam tu. Antum ini beruntung kan, karena kalau sekiranya antum dimatikan oleh Allah SWT saat antum melakukan kemungkaran dulu, mungkin malaikat pun confused sama antum. Ini Islam kah kafir ini? Sebab apa kita dengar mas? Kita dengar ada hadis Nabi mengatakan di akhir zaman nanti langkah umatku akan sama dengan langkah orang kafir. Daripada sejengkal hinggalah sejengkal, sampailah ke sahasta hingga sahasta, sehingga mereka memasuki lubang biawak sekalipun, kamu pasti akan mengikutinya. Antum lihat saja gambar-gambar antum yang lama-lama dulu. Yo, bila saya balik balik saya tengok gambar saya dengan Metallica, dengan Scorpion yang dulu-dulu idola kita dulu-dulu, dia bola janggut sebab kita minat kumpulan rock lah. Idola kita dulu kape itu semualah idola kita tu, cita-cita kita, impian kita semua lebih kurang sama macam dia orang, pakaian semua sama. Kalau dia orang ada pakaian seluar hitam bolang putih daripada bawah sampai atas tu, saya pun ada dulu. Ayu Maidin ada, saya ada. Siapa yang ada seluar rimau dulu, seluar rimau bintang tu pun saya ada dulu. Sama macam langkah orang kapi bang. Bila saya kenang-kenang balik memang menitih mata saya. Lepas tu bila dengar balik, ada tu alim ulama cakap kita lupa mas. Kita lupa.